Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Pedangdut Rara Lida merayakan ulang tahun ibundanya bersama sang pacar Aladul. Artis yang kini lebih dikenal sebagai Lady Rara itu merayakan ulang tahun ibundanya yang bernama Tapiyati pada 20 Oktober 2023 kemarin. Rara menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada sang ibu yang berulang tahun ke-53 tahun itu dengan memberikan kejutan spesial. Tak sendiri, ia ditemani oleh sang kekasih dan juga para penggemarnya yang disebut Ralova. Menariknya, menurut Rara, ketika dirinya ingin memberikan kejutan, namun rupanya ibunya malah sudah tahu jika ia telah menyiapkan kejutan dan acara spesial. Meski dirayakan secara sederhana, namun acara tersebut begitu meriah. Mulai dari menyanyikan lagu selamat ulang tahun ketika ibu Rara menuruni tangga, kemudian Rara membawakan kue ulang tahun dan juga memberi buket berwarna pink. Hingga saat memberikan kado berupa gelang emas yang langsung dipakaikan di tangan ibunda Rara. Kebahagiaan begitu terpancar dari wajah Rara dan ibundanya. Pedangdut berusia 21 tahun itu berusaha untuk membuat senang perempuan yang telah melahirkannya. Guys, semuanya udah ready. Tapi ibu udah tahu. Happy birthday to you. Pemirsa, lalu benarkah Aladul sudah dekat dengan ibunya Rara? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, benar ia sudah dapat restu? B, tidak benar ia sedang berusaha untuk dekat dan akrab? C, mungkin karena Rara dan Aladul sudah pacaran 2,5 tahun? D, tidak tahu? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, diketahui bahwa ayahanda Lady Rara sudah meninggal dunia. Dan ibu Tapiyati kini menjadi satu-satunya orang tua yang ia miliki. Sehingga Rara pun berusaha keras untuk membahagiakannya dan menciptakan banyak momen indah bersama ibunya tersebut. Dan yang mencuri perhatian adalah kehadiran Aladul dalam perayaan ulang tahun ibu Rara. Lewat Instagramnya, Rara mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan ibu dan pacarnya. Rara juga menuliskan harapan dan doanya untuk sang ibu tercinta. Selain berterima kasih, Rara juga berharap ibunya bisa selalu sehat agar dirinya bisa terus membuatnya bahagia. Tampaknya, ibu Rara dan Aladul sudah dekat. Pasalnya, Aladul tak terlihat canggung saat bersama ibu Rara. Dan benarkah karena ia sudah mengantongi restu soal hubungan asmaranya dengan Rara? Nyaman sama ya. Oh iya, of course. Nyaman sih, nyaman, alhamdulillah. Terus udah kenal keluarga masing-masing juga. Terus juga udah, udah saling ngelengkapin lah gitu. Jadi, ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.